semuanya, bertemu lagi bersama saya Ade Ami di Pagar Alang Post Channel. PJ Kota Pagar Alang, Haji Nusokta Yuda Kurnia mengikuti rapat koordinasi lintas sektoral OPS Mantap Berata Musi tahun 2023-2024. Ini dia beritanya. Rakor lintas sektoral OPS Mantap Berata Musi tahun 2023-2024 ini bertujuan untuk membahas strategi pengamanan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 termasuk pileg, pilpres, dan pilkada di Kota Pagaralam mendatang. Pada kesempatan ini, PJ Wali Kota Pagaralam, Haji Lusapta Yudha Kurnia, mengajak seluruh pihak terkait untuk bersinergi dalam mengawal dan memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu 2024. Supaya bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Deami, Pagaralam Post Channel.